Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu buah kehormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas. Yang pertama adalah sebagai presiden terpilih sekaligus ketua umum DPP Gerindra. Kedua sebagai sahabat lama. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat, hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu antara kami berdua dan didampingin oleh kawan-kawan semuanya, baik dari Gerindra maupun Nasdem. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar haruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Di sisi lain, kita juga melihat dari waktu ke waktu kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena memang kita satu sisi bersyukur ini negara besar dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang kita miliki, jumlah masyarakat dan penduduk yang kita miliki, semuanya memberikan konsekuensi kepada kita bahwa saya mata dunia melihat Indonesia sebagai satu hal yang barangkali masih cukup menarik untuk bisa menjadi sesuatu yang bersesuai dengan keinginan interest mereka. Artinya kita tidak bisa tidak harus mengakui kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional dengan kompleksitas yang kita hadapin dari berbagai permasalahan yang kita milikin. Itu membutuhkan spirit perjuangan kita bersama untuk mempersatukan seluruh potensi dan kekuatan elemen yang kita miliki. Nah, saya berulang kali, barangkali saya sudah masih ingat, pemilu adalah merupakan suatu amanah konstitusi berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki. Tapi tidak ada artinya pemilu, saya katakan, kalau itu berakhir hanya untuk kerusakan kehidupan kebangsaan kita. Nah, kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama, seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai, katakanlah, suka dan duka. Kita ingin mengakhirin permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administrasi pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri, insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan.
Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya, ya kan, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, Pak.